Pertama-tama kocok 100 gram margarin, 100 gram mentega tawar dingin, 50 gram gula pasir halus, dan 1/4 sendok teh garam sampai lembut selama 5 menit. Tambahkan 50 gram almond bubuk, kemudian aduk rata. Masukkan 100 gram tepung terigu protein rendah dan 15 gram susu bubuk sambil diayak dan diaduk rata. Kocok 5 putih telur dan garam sampai setengah mengembang. Kemudian tambahkan 75 gram gula tepung sedikit demi sedikit sambil dikocok sampai mengembang. Masukkan ke dalam campuran margarin sedikit demi sedikit sambil diaduk perlahan kemudian aduk rata. Masukkan ke dalam kantong plastik segitiga. Semprotkan adonan di loyang lidah kucing yang sudah dioles margarin. Taburkan 20 gram wijen hitam, kemudian oven dengan api bawah suhu 140 derajat Celcius selama 18 menit sampai matang.